subscribe. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, fenomena dari Yamaha XSR155 luar biasa ya. Bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ini bisa dikatakan melebihi dari MT15 sendiri dan juga fiction ya. Mungkin dari gaya sport heritage dengan gaya klasik kekinian, ini menjadi gaya tersendiri ya. Akhir-akhir ini saya akan bahas motor ini dengan spesifikasi 155 cc, mesinnya, dan juga harganya 36 jutaan. Tapi sesuai dengan judul, bagaimana kemungkinan bahwa Yamaha membuat XSR25 ya. Jadi mungkin akan menggunakan basic dari mesin MT25 dengan harganya yang mulai 55 jutaan itu mungkin akan bisa selaris XSR155 ini sob. Bagaimana pendapatnya? Mungkin bisa sobat berikan di komentar. Siapa tahu banyak antusias sehingga Yamaha mendengar dan mencepat membuatkannya. Oke, jika kita berandai dulu XSR25 ini hadir, pasti fiturnya tidak akan kalah dengan MT25 ya. Mungkin akan perpaduan juga dengan XSR155 ini, yaitu menggunakan lampu LED depan belakang, upside down, ban tubeless, forget, dan di hasil silinder juga pasti memakai ya. Dan kalau memakai mesin MT25 tentunya akan memakai mesin DHC 2 silinder 250 cc yang memiliki daya maksimum 26,5 kW serta torsi 23,6 Nm. Sedangkan panjang lebar mungkin akan berubah ya. Jadi mungkin MT25 ini hanya diambil mesinnya dan akan jadi seperti ini. Ini hanya renderan saya sendiri ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan berikan komentarnya sob. Salam satu aspal.